Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Ustaz, saya diminta mengajarkan Al-Quran kepada seorang anak, namun ternyata walinya meminta saya mengkhususkan untuk mengajarkannya khusus surat Yasin untuk acara kematian. Apakah kalau saya mengajarkannya dengan niat mengajarkan Quran yang diajarkannya menggunakan acara tersebut, apa yang saya dapat? Ya, jadi kalau antum disuruh mengajarkan surat Yasin, surat Yasin Al-Quran bukan? Al-Quran. Justru di situ antum pintu masuk, ajarkan. Ana juga buka kajian tafsir surat Yasin. Nah, di situ bacakan Yasin, bacakan artinya, maksudnya. Orang kenapa berbuat kesalahan? Karena dia enggak paham. Maka caranya apa? Dibuat paham dengan cara yang indah, cara yang masuk dalam hati, sehingga orang sadar, oh gitu ya. Ya. Itu yang kita perlukan, memotivasi. Tatkala dia haus dengan ilmu, haus dengan kebenaran, dia senang dengan Al-Quran, maka akan mudah kemudian diberikan obatnya. Tapi kalau enggak, ya susah ya.